Assalamualaikum, selamat jumpa lagi sahabatku semua di channel Anggrek Bapak E. Nah, kali ini kita ada di habitat anggrek seperti ini ya. Ini dia hidupnya di bebatuan. Ya, kalau Pak E bilang ini termasuk jenis anggrek tanah. Jadi dia suka juga hidup di bebatuan seperti ini. Nah, ini di hutan kayu sentigi. Nah, kalau teman-teman ada yang kenal kayu sentigi, inilah hutan kayu sentigi, dan di sini masih lumayan banyak kita temuin anggrek seperti ini. Nah, anggrek seperti ini jarang banget dipiara sama orang karena bunganya ini hanya kecil-kecil dan di bawah seperti ini. Padahal rame. Pak I juga di rumah ada tanam seperti ini dan bagus juga untuk penambah koleksi kita semua. Oke, sahabat Bapak I semua, nyalakan terus loncengnya karena ini nanti kita masih mau lihat di habitat seperti ini apa aja anggrek yang kita dapat. Tadi Pak E juga sempat lihat di sini ada jenis anggrek tanah juga. Nanti kita lihat sama-sama. Nah, ini sahabatku semua, ini jenis anggrek tanah. Nah, ini bekas bunganya ini. Bunganya ini kecil-kecil hijau. Bunganya ini kecil-kecil hijau. Kalau batangnya seperti ini. Nah, kalaupun sahabatku mau lihat batangnya. Nah, dia seperti ini. Bunganya akan keluar lewat ujung batang. Dia akan menjuntai kecil-kecil berwarna hijau. Tapi ya lumayan cantik juga untuk kita nambah koleksi. Ini termasuk jenis anggrek tanah. Nah, yang Pak E bilang kayu sentigi itu seperti ini daunnya. Ini daunnya kecil-kecil. Yang paling seneng dengan ini orang-orang yang hobi bonsai. Nah, jadi kalaupun di sini sahabatku semua, di sini kalau kita lihat ini kayunya kayu sentigi semua. Bahkan sampai ke sana, ke bawah sana juga itu hutan sentigi semua. Dan di sini nggak ada kayunya yang besar. Nah, hanya seperti ini. Nah, itu kalau kita lihat ke sini sahabatku. Nah, ini kayu sentigi semua. Jadi siapa yang hobi bonsai, monggo silahkan request. Itu yang hobi bonsai. Ini hutan sentigi. Kalau anggrek yang seperti ini tadi, kayaknya tadi ada di sini. Nah, ini nyelempet ini. Ada juga nih. Nah,